satu satu baby, dua negroid, dua lelaki, dua perempuan. Yang baby trademark dia ada warna brown. Merah line lah, buat brown line. Brown line lah. Ha ni, nampak tak? So, yeah. 6 sampai 7. Okey. Ini negroid. Negroid ni perempuan ni lelaki yang kita. Kenapa perempuan? Sebab belakang ni doktor dah tanda red ring. Okey, red ring. Dia takkan berubah tengok exam ni risau. Yang ni pula lelaki. Lelaki sebab tu ada warna ni. Ada akan ada dua tengkorak yang belakang dia ada dua blue ring. Tapi tengok beza kain. Ini negroid dengan ni, biasa ni. Suture. Dia ada frontal suture, yang ni tak ada. Okay. So, lepas tu ini pula male. Ini male ni, apa beza dua male? Male ni sebab dia ada line hijau. Male ni, trademark untuk kawan ni, dia ada green line dekat petirion. Lepas tu yang ni, macam tadi lah, dia tak ada frontal suture, tapi dia ada blue thing, so dia ni adalah lelaki bukan negroid. Okay. Lepas tu ni perempuan. Yang warna putih ni memang confirm perempuan. Dia umur perempuan ya? Muda 18 rupanya. 12 sampai 18? Ha, 12 sampai 18 tahun. Yang ni perempuan yang berumur 50 sampai 70 tahun. Sebab, dah, sebab semua suci dia dah close. Dah close. Yay! Okay. Satu lagi ni. Apa dia? Oh, satu lagi trademark yang kawan ni. Green line ni. Dia ada broken zygomatic arch. Broken zygomatic arch. Okay. Yang ni, negroid yang kan? Tak tahu umur ni. Nak tahu umur dia. Dah, yang ni tahu nak tahu umur dia, dia close belakang. Yang ni nampak tak? Yang ni umur dia dah 30. Sebab dia dah close posteriorly dia punya sagittal suture. Tapi yang ni still agak lagi. Jadi yang ni 23 to 25. Okay. Dah. Dah.